بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd kaum muslimin dan muslimat para ikhwah dan akhwat para santriwan santriwati Ma'had al furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dengan limpah nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama kitab Mukhtasar Akhlaqi Hamalatil Quran lil Imam Al ajuri rahimahullahu taala dan kita telah sampai pada ucapan beliau <coughs> masih pada bab masih pada bab akhlak orang yang membaca Al-Qur'an bukan karena Allah ya beliau membawakan athar-athar membawakan perkataan dari para ulama salaf tentang masalah tersebut. Wa anil Hasan qol inna hadzal Qur'an qad qara'ahu abidun wasibyanun la ilma lahum bi ta'wilihi wa lam yata'awwalul amra min awwalihi Sesungguhnya Al-Qur'an ini dibaca oleh budak dan dibaca oleh anak kecil yang mana mereka tidak memiliki ilmu tentang artinya, tentang maknanya. Dan mereka juga tidak menerapkan maknanya sejak awal. Kalau Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita pun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab, al -kitab ini uh, kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, kitab yang Barokah yang penuh dengan barokah Yang diberkahi Supaya mereka manusia itu Mentadaburi ayatnya Wama Tadaburu ayatihi illa Wallahu ya'lam Dan eh, Makna daripada Tadabur itu tidak lain adalah Dengan mengikutinya makna daripada mentadaburinya adalah mengikuti uh, dari makna Al-Quran tersebut. Amma wallahi ma huwa hurufihi wa Sungguh demi Allah. ya Tadabur Al-Quran itu bukan dengan cara menghafal dan menjaga huruf-hurufnya saja sementara hukumnya ditelantarkan hatta inna layakul. Nah, jadi tidak seperti itu ya. Ya, kata beliau Al Imam Al al Basri, jadi menghafal Al-Qur'an itu bukan dengan menghafal hurufnya kemudian menelantarkan hukumnya. sampai-sampai nah, ada orang yang berkata, "Qad fama asqattu minhu harfan." Saya sudah membaca Al-Qur'an semuanya. Saya tidak melewatkan atau tidak menghapus satu huruf pun. Saya tidak menggugurkan, saya tidak menghapus satu huruf pun. Saya baca lengkap. Hmm. Hmm. Wakat wallahi asqatahu kullahu. Nah, tapi sungguh demi Allah, sesungguhnya dia telah menghapus Al-Quran itu seluruhnya. Hmm. Ma lahul quranu fi khulukin wal amal. Bagaimana itu? Iya, dia menggugurkan atau menjatuhkan atau menghapus Al-Qur'an itu walaupun dia membacanya lengkap karena tidak ada bekas Al-Qur'an di dalam akhlak dia, di dalam amal dia. Ini yang dimaksud menggugurkan atau menghapus atau meninggalkan Al-Qur'an. Walaupun orang itu walaupun orang itu hafal Al-Qur'an, walaupun hafalannya mutqin walaupun dia membacanya dengan bagus tapi kata Imamul Hasan Al Basri wallahi qad kullahu dia telah menggugurkan telah menghapus Al-Qur'an itu secara keseluruhan karena tidak ada bekas Al-Qur'an tidak ada asar tidak ada efek yang nampak ya bekas yang nampak dari Al-Qur'an itu pada akhlaknya pada amalnya hatta inna ahadahum layakul Inilah akro usurah us fi nafasin. Bahkan sebagian lagi ada yang berkata saya membaca satu surat dengan satu nafas. Wallahi ma haula'i bil qurra wal ulama wal hukama wal wara'. Sungguh demi Allah, mereka yang seperti itu bukanlah kori, bukanlah ulama, bukanlah orang yang bijak, bukan orang yang zuhud, bukan orang yang ahli wara'. Mata kana taqulu mithla Kapan qari yang sesungguhnya, ulama yang sesungguhnya yakni membaca dengan cara seperti itu? Nah, la katsarallahu nasi Ya, semoga Allah tidak memperbanyak jumlah manusia semacam ini. Jadi perkataan beliau ini mengkritiki orang-orang uh, yang memiliki interaksi hubungan dengan Al-Qur'an namun sebatas kemahiran membaca saja. Ya. Jadi beliau sangat mengingkari orang yang membanggakan kepandaiannya di dalam membaca Al-Qur'an, tajwidnya, hurufnya, ya makharijul hurufnya fasih. Bahkan hafalannya juga sangat kuat, saking kuatnya dia bisa membaca cepat. Nah, satu surat hanya dengan satu nafas, beliau mengingkari. Mengingkari orang yang semacam ini, jika tidak ada bekas Al-Qur'an sama sekali dalam sikap dia, dalam akhlak dia, jika akhlak dia, amalan dia tidak mencerminkan Al-Qur'an sama sekali, maka sesungguhnya dia bukanlah ahli Al-Qur'an, dia bukanlah qari, dia bukanlah hamilul Quran. Hamilul Quran, pembawa Al-Quran yang hakiki itu adalah uh, yang mengikuti. Isi Al-Quran, mentadaburinya Dan menjalankannya An-Mujahid Al Dari Al-Imam Mujahid Salah satu imam eh, Ahli tafsir Beliau berkata tentang Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 121 Yatlunahu haqqa tilawati Alladhina atainahumul kitaba Yatlunahu haqqa tilawati Ulaika yu'minuna bih orang-orang yang kami berikan kepadanya Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Alkitab tersebut. Tafsir beliau, Yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan itu adalah, Ya'malu nabihi haqqa amalihi, mengamalkannya, dengan sebenar-benarnya pengamalan mempraktekkan, menerapkannya dalam kehidupan dia dengan sebenar-benarnya penerapan. Kala Muhammad ibn Hussein nah berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, Hadihi al-akhbaru kulluha tadullu ala ma zikruna lahu min anna ahlal qur'ani yan bagi an takuna akhlakuhum mubayinatan li akhlaqi man siwahum mimman lam ya'lam. Ya uh, ka'ilmihim Riwayat-riwayat ini, asar-asar yang kami sebutkan ini semuanya menunjukkan terhadap apa yang sudah kami sebutkan di awal bahwasannya seorang ahli Al-Qur'an itu hendaknya eh, akhlaknya itu berbeda, ya dengan akhlak orang selain mereka, dengan akhlak orang yang tidak tahu Al-Qur'an. Jangan sampai ahli Qur'an sama saja dengan orang yang tidak tahu Al-Qur'an. Jadi harus beda harus ada beda tapi beda yang lebih baik ya. Nah, beda mereka harus lebih baik. Nah, jangan sampai beda malah lebih jelek. Nah, beda dalam artian apa? Ahli Al-Qur'an lebih baik. Nah, jangan sampai sama saja. Atau jangan sampai malah tambah jelek. Nah, jadi dia punya ilmu Al-Qur'an, dia tahu halal dan haram dia tahu ancaman kalau berbuat pelanggaran, dia tahu pahala kalau berbuat ketaatan. Nah, hendaknya semuanya itu membentuk karakter dia, membentuk akhlak dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya kebagusan akhlak yaitu akhlak Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Idza nazalat bihim syada'id laja'u ila Allahil karim fiha. Walam yalja'u fiha ila makhluk. Kalau dia sedang ditimpa sesuatu yang berat, musibah, ya kondisi genting, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak kembali kepada makhluk. Wa kana Allahu azza wa jalla asbaqa Allah Subhanahu wa taala ya lebih dekat di hati mereka. Ya. Jadi ketika ada masalah, musibah, permasalahan-permasalahan hidup, ya hati dia itu langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia sakit. Sebelum dia ingat dokter, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Ketika dia ada permasalahan ekonomi, permasalahan keuangan, ya, Sebelum dia berpikir cari pinjaman kemana, cari utangan kemana, dia berpikir terlebih dahulu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala terdahulu. Nah, ad-dabu bi-adabil Quran wa sunnah. Mereka benar-benar beradab dengan adab Al-Quran dan as-sunnah. Al Fahum a'lamun yuqtada bifi'alihim li'annahum khasatullahi wa ahluh wa ulaika hisbullah ala inna humul muflihun mereka adalah sosok-sosok manusia tokoh-tokoh yang dijadikan panutan ya bagaimana tidak mereka adalah orang-orang khususnya Allah orang-orang ya, dekatnya Allah golongan Allah dan golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung nah maka hendaknya dia menjaga sikapnya dia jadi panutan orang dia menjadi figur dicontoh dijadikan suri teladan ya, panutan oleh orang lain sehingga dia tidak bisa bersikap seenaknya sendiri An Abdis Samad Ibn Yazid Kala Samitu Al-Fudail Ibn Iyad Yaqul Saya mendengar Fudail Ibn Iyad berkata Yan bagi li hamil Quran Alla takuna lahu Hajatun ila ahadin minal khalq Wa al khalifah Faman dunahum ilaihi. Orang yang membawa Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran. Jangan sampai ya dia berhajat kepada makhluk. Jangan sampai dia menyandarkan kebutuhan-kebutuhannya kepada makhluk. Apalagi kepada khalifah, kepada raja-raja, kepada pejabat-pejabat. Ya, kepada gubernur presiden ya atau yang lainnya tapi sebaliknya harusnya mereka itu yang menyandarkan hajatnya yakni kepada ahli al-quran nah, jadi sebenarnya bukan ahli al-quran yang bersandar kepada ahli dunia justru ahli dunia yang lebih memerlukan lebih membutuhkan ahli al-quran Masyaallah ya indah sekali perkataan uh, Fudail ibn Iyad ini. Artinya kita diajari oleh beliau ketika kita membawa Al-Qur'an itu kita harus memiliki uh, izzah, memiliki uh, wibawa, memiliki harga diri. Jangan sampai kita ya uh, merendahkan diri kita untuk menengadahkan tangan untuk uh, meminta kepada manusia untuk menjilat pemimpin, untuk uh, mencari harta, mencari dunia dari mereka-mereka mereka yang memilikinya. Karena sesungguhnya apa yang ada pada diri seorang ahli Quran berupa ilmu Al-Qur'an itu lebih mahal. Nah, harusnya mereka ahli-ahli dunia, orang yang punya harta dan jabatan itulah yang membutuhkan Nah kepada Al Qur'an bukan ahli Qur'an yang mengemis dunia kepada uh, ahli dunia. Jadi seorang ahli Qur'an ya harus memiliki harga diri, harus memiliki uh, apa namanya martabat. Tidak boleh dia merendahkan dirinya ya dengan membawa Al Qur'an ya kepada orang-orang kaya untuk mengincar hartanya, mengincar dunia yang ada padanya. Nah, hendaknya kita senantiasa merenungkan firman Allah Subhanahu uh, hendaknya kita senantiasa memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin masa masaqal kafir asyurbatama. Andai kata dunia itu senilai dengan sayap nyamuk, Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Andai saja dunia itu berharga, maka orang kafir itu nggak akan dikasih minum. Tapi kita lihat orang kafir ya bisa minum, bisa makan. Mereka bisa bermegah-megahan, bisa memiliki harta, kendaraan, mobil mewah, rumah mewah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dunia itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah rendah maka ahli Quran tidak sepantasnya mencari sesuatu yang rendah dengan mengorbankan sesuatu yang tinggi yang mulia ya jangan sampai Quran dia dia korbankan ya dia jadikan alat untuk mencari sesuatu yang rendah yaitu dunia Quran itu mahal nah, jangan sampai digunakan untuk mencari sesuatu yang murahan. Qala wa sami'tul fudail yaqul hamilul Qur'an hamilu rayatil Islam. Layan baghilahu an yalghu ma aman yalghu wa la yashu ma aman yashu wa la yalhu ma aman yalhu. Ahli Al-Qur'an pembawa Al-Qur'an itu adalah pembawa bendera Islam. Maka tidak sepantasnya mereka bersendau kuro, bersendau kuro dengan orang-orang yang bersendau kuro. Tidak sepantasnya mereka lalai bersama orang-orang yang lalai dan juga tidak sepantasnya mereka bermain-main melakukan hal-hal yang sia-sia bersama orang-orang yang berbuat sia-sia. Ini maksudnya adalah supaya kita ini benar-benar beda. Benar-benar ahli Al-Quran itu beda. Ketika orang sedang lalai, kita jangan ikut-ikutan lalai ketika orang sedang terlena dengan dunia, lalai dari agama, bermain-main, bersenda guru, ya lalai dari mengingat akhirat. Nah, ketawa kesana, ketawa kesini. Nah, jangan sampai kita ikut arus bersama mereka. Nah, seorang ahli Al-Qur'an sebisa mungkin dia harus bisa me mewarnai. bukan sebaliknya malah dia diwarnai qala wa sami'tul fudail yaqul inna ma unzilal qur'anu liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan ay liyuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa yaqifu 'inda mutasyabih Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan manusia menjadikan bacaan Al-Qur'an itu sebagai uh, amalan. Yaitu maksudnya dia tidak hanya sekedar membaca saja. Nah, bacaannya itu adalah amalan. Artinya apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, dia pun menghalalkan, apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an maka dia pun mengharamkannya. Wa yaqifu 'inda mutasyabih dan dia diam berhenti sejenak untuk merenung Ketika sampai atau tiba di ayat-ayat yang mutasyabihat Tidak sambil lewat begitu saja ya Tidak lewat begitu saja Tanpa adanya perenungan Tanpa adanya tafakkur Kata bahudhaifah al-mar'ashi ila yusuf ibn asbad Hudhaifah al-mar'ashi telah menulis surat kepada yusuf ibn asbad tadi ini. Ya, saya mendengar kabar bahwasanya engkau telah menjual agamamu dengan dua butir ya biji. Nah, ya kalau mungkin bahasa kita, nah kalau kita terjemahkan secara bebas, saya telah sampai kabar kepada saya bahwasanya kamu telah menjual agamamu dengan sesuap nasi. Nah, Taala Sahib bilaban. Saya pernah eh, waqf Taala Sahib labanin. Engkau pernah berdiri di hadapan tukang penjual susu. Fakulta bicamhada. Kemudian kamu bertanya kepadanya, ini berapa harganya? Maka dia menjawab laka sudus. Nah, harganya seper enam. Fakultu la bisumun. Fakulta la bisumun. Kemudian kamu berkata, kamu menawar seperdelapan saja. Menawar, dikasih harga eh, seperenam, dia menjawab seperdelapan saja. Ya. Fakola huwalaka, ya sudahlah. Penjual tadi mengatakan, ya sudah, buat kamu enggak apa-apa. Wakana Dan bahwasanya penjual itu tahu kamu, Nah, dia memberikan harga murah kepadamu karena dia sudah kenal kamu. Nah, kamu adalah ahli Al-Qur'an, kamu orang yang ahli ilmu, makanya kamu menawar dimudahkan. Kamu diberi ikshif anroqsiqa kina -ghafilin. Nah, maka singkaplah, singkaplah. Nah, dari wajahmu eh, penutup kelalaian. Nah, wan tabih min rok datil mauta dan sadarlah. Nah, sadarlah dari tidurnya orang-orang yang mati. Artinya kamu ini sedang lalai. Bangkit, bangun dari tidurmu. Bangkit dari kelalaianmu. Wa alam an nahuman kor al Quran thumaa asarat lam aman an bi ayatillahi minal mustahziin minal mustahziin dan ketahuilah bahwasanya siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mengedepankan dunia daripada Al-Qur'an saya tidak merasa tenang darinya saya khawatir dia adalah termasuk orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Nah sampai seperti ini perhatian para ulama terdahulu ya di dalam masalah e, menjaga diri kewibawaan diri e, kepada orang lain ya jangan sampai e, mereka memosankan jangan sampai Al Qur'an itu dijadikan sebagai alat untuk mencari dunia sampai dalam masalah seperti ini. Nah dia nawar barang di pasar terus tawarannya disetujui. Dia dapat harga lebih murah karena dia dikenal sebagai ahli Al-Quran. Nah, ini Hudhaifah Ibn Huzaifah, Ibn Al-Marashi. Nah, mengingkari sekali hal semacam ini. Nah, taip. meskipun bukan berarti ya, setiap orang yang seperti ini ya, kita uh, kita menuduhnya seperti tuduhan yang disebutkan dalam kitab ini tadi. Ya, ya, yang jelas kita terapkan kepada diri saja, kita terapkan kepada diri kita sendiri saja. Jangan e, terlalu mudah untuk menerapkan kepada orang lain, artinya begini, ya ini, ya, kita jangan, kita jangan, jangan sampai, yakni memanfaatkan e, status kita jika memang kita adalah ahli Quran, tahu ilmu Al Quran, jangan sampai status ini kita manfaatkan untuk mencari e, dunia. Nah, supaya apa? Ketika bayar, ketika beli dikasih murah. Nah, dikasih harga ringan. Nah. Nah, tapi ketika ada orang lain yang seperti itu, ya kita jangan terburu-buru eh, menuduhnya dengan tuduhan yang enggak-enggak. Nah, bisa jadi itu adalah tawar-menawar biasa. Nah, tidak bermaksud untuk merendahkan Al-Qur'an, ya namanya juga pergi ke pasar nawar. Ya. Nah, enggak apa-apa namanya menawar. Nah, <tuh> an Abil Malih. Qala kana Maimun ibn Mihran yaqul law salaha ahlul Qur'an salaha nas Kana Maimun ibn Mihran yaqul law salaha ahlul Qur'an salaha nas Seandainya ahli Al-Qur'an itu saleh baik maka akan baik juga manusia seluruhnya apa maksudnya di sini? Ini menunjukkan ya bahwasannya ahli Al-Quran itu sebenarnya memiliki potensi kuat untuk islah. Untuk melakukan perbaikan lingkungan. Perbaikan umat. Perbaikan masyarakat. Nah jadi asalkan mereka baik. Maka insya Allah kebaikan mereka itu akan eh, menular kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli Quran dan benar-benar menegakkan Al-Quran tersebut, insya Allah ini orang yang bisa seperti itu, yang benar-benar membawa Al-Quran bukan hanya sekedar bacaannya, bukan hanya sekedar pintar di lisan saja, itu akan memberikan kekuatan perubahan kepada yang lebih baik bagi masyarakat ya, di sekelilingnya. An Bashir ibn Abi Amr al Khawlani an Al Walid ibn Qais haddathahu annahu sami'a Abu Sa'id al Khudri yaqul dari Abu Sa'id radhiyallahu taalaanhu dia berkata sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul <tuh> saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya'kunu khalfun ba'da sinina atau ussalah akan datang generasi setelah beberapa tahun nanti mereka meninggalkan menelantarkan salat wattaba ussyahawat memperturutkan hawa nafsu mereka fasaufa yalqauna ghayya maka mereka kelak akan menemui kesesatan suma yakunu khalfun yaqra'unal qur'an la ya'tu taraqiyahum Kemudian akan datang lagi suatu generasi yang mana mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak sampai kepada kerongkongannya, bagaimana akan sampai kepada hati, ya tenggorokan saja, kerongkongan saja tidak. Ya khalfun Quran layak tu Quran salah satu dan pembaca al Quran itu ada tiga. Mukminun wa munafikun wa fajir orang yang mukmin, orang yang munafik dan orang yang pendosa, ahli maksiat. Kala Bashir berkata Bashir, saya berkata kepada Al-Walid, Maha ula istalatha siapa? Tiga orang ini maksudnya bagaimana? Mukmin munafik, fajir. Membaca Al-Quran, ada tiga orang tipe pembaca Al-Quran. Munafik yang seperti apa? Fakola al munafiqu kafirun bihi wal fajiru yata'akkalu bihi wal mu'minu mu'minun bihi. Nah, pembaca Al-Quran yang munafik. Al-munafik kafirun bihi. Yaitu dia kafir terhadap Al-Qur'an itu. Kemudian adapun al-fajir pendosa dia adalah orang yang e, cari makan, cari dunia dengan Qur'an itu. Wal mu'minu mu'minun bihi. Adapun yang beriman maka dia adalah benar-benar beriman. Jadi ada munafik yang dia membaca Al-Qur'an tapi dia kafir terhadap isinya. Nah, ada lagi fajir, orang yang pendosa, ahli maksiat. Nah, yaitu orang yang membaca Al-Quran untuk cari makan, menjadikan Quran sebagai alat untuk cari makan. Wal mukmin, adapun mukmin, maka dia benar-benar beriman dengan sebaik-baiknya iman, dengan sebenar-benarnya iman terhadap Al-Quran itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang golongan pertama, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman ya beriman kepada Al-Quran membaca dengan penuh keimanan bukan orang yang mencari dunia dengan Al-Quran bukan pula orang yang membaca Al-Quran tapi mengingkari isinya Anil Hasan Qal Marartu Ana wa Imran Ibn Husain ala rajulin Yusuf saya kata Hasan saya pernah bersama Imran Ibn Husain melewati seseorang yang membaca surat Yusuf Fakomu Imron yastami Maka Imron pun diam sejenak untuk menyimak bacaannya, mendengar bacaannya. Falamma sa'ala. Ketika pembaca tadi, orang yang membaca Al-Quran tadi selesai dari bacaannya, dia meminta. Nah, Wallah alam mungkin maksudnya di sini adalah mengemis, nah, meminta atau atau entah bagaimana wallahu ala alam falamma faraga saala zahirnya seperti itu jadi setelah membaca Al-Qur'an orang ini meminta fastarja'a maka Imran Ibnu Husain beristirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un intalik pergilah kamu Fa ini sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara al-Qur'an falyas al falyas fal Siapa yang membaca Al-Qur'an hendaknya dia meminta kepada Allah dengan Qur'an tersebut fa inna saya ti yaqra'unal Qur'an yas'alunan nasabihi karena akan datang suatu kaum di mana mereka membaca Al-Qur'an dan dia minta kepada manusia dengan Qur'an tersebut Ya, dia meminta-minta kepada manusia dengan Al-Qur'an tersebut. Nauzubillah Ini asar demi asar. Ya, e, riwayat demi riwayat ucapan ulama yang kita dengarkan ini, ya, semakin membuat kita ini merinding ayolah Ya. Al-Quran sesuatu yang mulia. Jangan sampai kita ini menghinakan diri kita nah, dengan cara menjadikan Quran itu sebagai barang dagangan. Kita membaca Al-Quran untuk cari makan, untuk cari dunia, untuk cari, untuk mengincar, yakni hartanya orang-orang yang berharta. Sungguh merugi, sungguh celaka jika kita seperti ini. Saya sarankan saya nasihatkan kepada para santri khususnya kitab ini kalau sudah selesai dibaca, sudah selesai dikaji dalam daurah ini nah jangan langsung dimasukkan ke lemari atau dimasukkan ke dalam kardus, disimpan di tempat yang jauh dari pandangan kita. Tapi hendaknya kitab ini senantiasa berada di dekat kita. Senantiasa Dekat dalam pandangan kita, kita sering-sering membukanya kembali, sering-sering mengulang-ulang lagi. Walaupun Anda sudah hafal, walaupun Anda tahu isinya adalah itu dan itu, tapi kita perlu memang untuk mengulang-ulang lagi karena sifat manusia itu, ya, pelupa kita hari ini ingat betapa ngerinya yakni eh, ancaman bagi orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia mencari dunia dengannya. Nah, kita merinding sekali, kita ngeri sekali dengan ancaman-ancaman tersebut. Tapi bisa jadi besok kita sudah lupa. Sehingga kita kembali kepada ya eh, keburukan kembali kepada sikap-sikap yang tercela. Maka baca lagi supaya kita ingat lagi. Baca lagi supaya kita ingat lagi. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Nah, sehingga kita benar-benar menjadi ahli Al-Qur'an. Nam, alladzina hum wa khassatuh. yaitu orang-orang yang benar-benar Uh, orang khususnya Allah, orang dekatnya Allah, bukan orang yang membaca Al-Quran tapi hanya sekedar untuk mencari dunia saja. Ya, sekali lagi kitab ini jaga, ya kitab ini jangan dimasukkan ke kardus, kemudian antum masukkan ke gudang. Nah, terus hadirkan kitab ini di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh mata antum, mudah dijangkau oleh tangan antum, supaya antum sering-sering membukanya, supaya kita sering-sering ingat. Ini nasihat-nasihat yang disampaikan oleh beliau ini benar-benar mahal. Nasihat yang sangat berharga sekali. Kala Muhammad Ibn Husain Fi balagun liman tadabbarahu wa ajallal qur'ana wa sanahu wa ba'ama yafna bima yabqa wallahu ya berkata al dalam ucapan-ucapan ini terdapat pelajaran yang sangat mendalam sekali bagi siapa yang mentadaburinya bagi siapa saja yang takwa kepada Allah kemudian mengagungkan Al-Qur'an dan menjaganya dan dia rela untuk menjual sesuatu yang fana demi untuk mendapatkan sesuatu yang kekal semoga Allah memberikan taufik selesai lanjut ke bab berikutnya bab akhlakul mukri idha jalasa yukri'u wa yulakinu lillahi bab akhlaknya seorang mukri seorang guru Al-Quran yang membacakan Al-Quran untuk dicontoh, diikuti oleh para murid nah, akhlak al-mukri apabila mereka duduk membacakan Al-Qur'an mentalkin Al-Qur'an kepada murid-muridnya karena mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala. Madza yanbaghilahu an yata akhlak yang seperti apa yang hendaknya dia pegangi? Hendaknya dia berakhlak dengan akhlak seperti apa? Baik, beliau mengatakan yanbaghi liman 'allamahullahu kitabahu fa an yajlisa fil masjid yukriul qur'ana lillahi ta'ala yagtanim kaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hendaknya orang yang mengajarkan uh, hendaknya orang yang uh, diajari hendaknya orang yang apa namanya mendapatkan ilmu diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa alkitab dan dia ingin senang kalau dia duduk di majelis ilmu di masjid untuk membacakan Al-Quran karena Allah. Nah, hendaknya dia itu apa? Mengambil faidah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allam al wa Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi. Uh, ini adalah hadis yang sudah pas, sudah tepat untuk orang yang mengajar Al-Quran. Nah, maka seorang yang mengajarkan Al-Quran, seorang mukri, seorang mulakin Al-Quran, ya, orang yang menjadi guru Al-Quran itu hendaknya benar-benar dia mengambil manfaat, mengambil jatah ya ambil bagian dalam hadis ini artinya dia berusaha supaya dia masuk dalam golongan khairun nas sebaik-baik manusia artinya dia benar-benar mengajarkan Al-Qur'an itu dengan tulus dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat kesempatan untuk mendapatkan e, derajat apa atau titel apa khairun nas kesempatan Wahai ahli Al-Quran, Anda yang duduk di majelis Halakah tahfidz Al-Quran, mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan tafsirnya, itu adalah kesempatan bagi Anda untuk menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya, maka tatalah niat Anda. Luruskan niat Anda. Anda sedang berada dalam kesempatan baik, kesempatan untuk menjadi khairun nas. Nah, jaga juga akhlak anda jagalah sikap anda fayan bagilahu an yastamila min al akhlak isharifati mayadulu ala fadlihi wasitqih hendaknya dia berakhlak dengan akhlak yang mulia akhlak yang menunjukkan akan keutamaan dan kebenaran kejujurannya yaitu apa wahwa an yatawabok fi nafsihi ida majlisih hendaknya dia tawabok rendah hati eh, apa namanya rendah hati ketika dia duduk di suatu majelis dia tawadhu wala fi nafsihi ya tidak e, menganggap dirinya besar tidak menganggap dirinya agung hebat nah sebaliknya dia nah merendah nah wa yatawadha liman yulaqinuhul qur'an wa yuqbil alaihi ikbalan jamilan dia tawadhu kepada murid-muridnya kepada orang yang dia talkin Quran dan dia menghadapi murid-muridnya ya melayani murid-muridnya dengan pelayanan yang baik yan baghilahu an yastamila ma insanin yulaqinuhu ma yasluhu dan hendaknya dia menggunakan sikap atau meng apa namanya mengamalkan akhlak yang baik kepada semua manusia yang e, menimba ilmu darinya wa idza kana yatalaqan alaihil kabiru was sagiru wal hadatsu wal ghani wal faqiru fayanbaghilahu an yuwfiya kulladhi dhi haqqin haqqahu apabila dia mengajarkan Al-Quran atau mentalkinkan Al-Quran kepada orang dewasa atau kepada anak kecil, kepada orang yang baru, pemula, kepada orang kaya, kepada orang fakir, hendaknya dia memberikan masing-masing dari mereka itu hak-haknya. takit al-insaf in kana yuridullaha Quran dan dia memastikan berusaha untuk memastikan bahwasanya dia telah berbuat adil terhadap semua murid-muridnya. Jika memang dia benar-benar mengharapkan wajah Allah dengan uh, dengan amalan dia itu tadi. Kalau memang dia mengharapkan ridha Allah dengan mengajarkan Quran rata adillah di dalam mengajarkan Al-Qur'an. Artinya jangan, jangan jangan pilih kasih. Eh, sebagian orang mungkin Ya eh, mengajar Al-Quran kepada anaknya orang kaya itu dengan lemah lembut. Ya, tapi kalau ngajari anak orang miskin dibentak bentak. Nah, nggak bisa ya dibodoh bodohkan. Nah, dicela dicaci. Begitu dia ganti nyimak bacaannya anak orang kaya. Ya, dia mulai Berubah sikapnya, tiba-tiba dia menjadi lembut, tutur katanya menjadi halus, sopan, santun. Nah, dia curahkan perhatiannya. Ya, kalau ada yang salah langsung dia benarkan, kalau ada yang keliru langsung dia luruskan. Nah, tapi kalau tiba giliran anaknya orang miskin, dia ogah-ogahan. Terserah kamu masa bodoh. Nah, kadang seperti itu. Nah, kalau dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak membeda-bedakan, ya muridnya berdasarkan kaya dan miskin. Nah, berdasarkan banyak atau sedikitnya harta tapi dia berusaha untuk memberikan semuanya dengan uh, jatah uh, yang pas ya <tuh aku lithi haqin haqqau> memberikan kepada setiap orang yang berhak haknya secara sempurna sumayan bagilahu an yahdhar ala nafsihi tawadu' lil <lithi> ghani <haqqin> wat takabbur alal faqir <haqqau> hendaknya dia waspada ya dari sikap tawaduk kepada orang kaya dan sombong kepada orang miskin. Bal lil Nah, sebaliknya. Harusnya dia tawaduk kepada orang fakir. Mukor riban majelis. Dia dekatkan orang-orang fakir itu ke majelisnya. Walaupun dia ya nggak punya apa-apa walaupun dia mungkin ya belajar dari kita itu gratisan tidak memberikan apa-apa nah tapi dia semangat tapi dia eh, apa namanya sangat antusias menimba ilmu nah maka hendaknya dia memiliki perhatian kepadanya muta'attifan alaihi yatahabbabu ilallahi bidzalika alaihi ya dia bersikap lembut kepada orang fakir tersebut. Nah dia berusaha uh, berbuat selembut-lembutnya kepada orang fakir dalam rangka uh, meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap itu. Nah. wa fihi ma Allah bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam حيث an yuqarribal fuqara dan dia terapkan adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, adab yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terapkan adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk dekat kepada orang fakir untuk mendekatkan diri kepada orang-orang fakir. Ya. Serawung apa namanya dengan orang fakir, ya. berbaur dengan orang fakir. Nah, Allah berfirman wala ta'tu ainak anhum, jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka. It kana qaumun aradud dunya fa Minan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam an yudni minhu majlisahum. Nah, ini karena dahulu ya ada suatu kaum yang menginginkan dunia dan mereka ingin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat ya kepada majelis mereka. Wa an yarfaahum ala man humna minal dan untuk memperhatikan mereka dengan perhatian yang lebih, menyanjung mereka, ya, mengangkat uh, mereka, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang lebih tinggi daripada orang-orang fakir. fa bahun Nabi saw ilama saalu maka Nabi saw menuruti keinginan mereka. La li'an nahu dunya bukan karena Nabi menginginkan ke dunia, walakin nahu ya ta'allah alal islam tapi maksud nabi adalah supaya mereka itu hatinya lembut untuk bisa menerima islam Nabi nabiyahu ala ashrafil akhlaqi indahu maka tatkala itu Allah subhanahu wa ta'ala uh, membimbing, meluruskan nabinya kepada uh, akhlak yang lebih baik fa'amarahu an yukarib al-fuqara' Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi untuk dekat kepada fuqara wa itu ilaihim dan untuk berbuat longgar menyenangkan ya kepada mereka wa alaihim dan sabar ya ketika harus duduk bersama mereka wa an yamiluna ila dan supaya menjauh dari orang-orang kaya yang menginginkan dunia Nah, fa'ala alaihi wasallam maka Nabi pun mengerjakan hal tersebut. Jelas ya para pemirsa sekalian. Jadi Nabi itu dulu pernah uh, perhatiannya antara orang kaya dan orang miskin itu beda. Rasulullah lebih memperhatikan orang kaya. Uh, tapi sebenarnya yang diinginkan Rasul itu bukan bukan harta. Jadi Rasulullah didatangi oleh orang kaya, didatangi oleh orang miskin. Rasulullah lebih perhatian kepada orang kaya, tapi bukan dalam rangka mengincar hartanya. 6 nah, tapi apa? Ya, dalam rangka takliful kulub. Ya, dengan harapan orang kaya ini hatinya lunak, hatinya bisa menerima Islam dengan baik. Nah, jadi sama sekali tidak mengincar harta itu pun oleh Allah Subhanahu wa taala diluruskan. Nah, jadi Rasulullah diluruskan ketika berpaling dari orang miskin untuk perhatian kepada orang kaya, walaupun Rasulullah tidak menginginkan, tidak mengincar dunia. Nah, apalagi kalau kita seandainya ya lebih dekat, lebih perhatian kepada orang kaya gara-gara mengincar dunianya, tentunya ini lebih, -lebih tercela. Nabi kita saja dekat kepada orang kaya bukan karena mengincar harta ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diperintahkan untuk mendekat kepada orang-orang fakir, perhatian kepada orang-orang fakir. Nah, maka ini pelajaran bagi kita semuanya, para ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya kita ini perhatian kepada orang-orang fakir. Ya. Jangan sampai kita pilih kasih yang kaya ya dimuliakan. Kalau dia tanya mengajukan pertanyaan dilayani dengan baik. Hmm, kalau orang miskin dicuekin. Wahada hadza aslun yahtaju ilaihi jami' umma jalas ya'allim al-Qur'ana wal ilma wa yata'addabu bihi wa yulzimu nafsahu dzalik in kana yuridu Allah bidzalika. Ini adalah sebuah kaidah yang dibutuhkan oleh semua saja. Semua yang duduk untuk mengajarkan Al-Qur'an. Juga ilmu yang lain. Ilmu agama yang lain, ilmu hadis, ilmu fikih. Hendaknya dia beradab, ya, dengan adab ini hendak hendaknya dia mengarahkan dirinya ya menyetir dirinya untuk bisa memegang adab ini jika memang dia benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ana adkur fihi liyakuna an-nadhiru fi kitabina faqihan bima yataqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla. Yuqri'u lillah wa yaqtadi thawabahu minallahi la minal makhlukin. Saya sebutkan ucapan-ucapan ini supaya orang yang membaca kitab kami ini eh paham. Paham apa saja yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membacakan Al-Qur'an kepada orang lain, mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain lillahi taala. Nah, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari makhluk wa uhibbu lahu an yaqra'a min sogirin aw hadatsin aw kabirin an ya'tabira minhum qabla an yulaqqinahu min suratil baqarah bi an ya'rifa ma ma'ahu bi an ya'rifa ma ma'ahu minal hamdi ila miktari rubi'i subuh. Nam, au akthar mimma yu'addi bihi salatahu. Wa yasluh an ya umma fis salawati idha uhtuyja ilaihi. Fa in kana yuhsinuhu kana ta'allamahu fil kutab aslaha min lisanihi wa qawwamahu hatta yasluha an yu'addiya bihi fara'idahu thumma yabtadi' min suratil Saya juga ingin menyarankan kepada mereka para guru Al-Qur'an yang membacakan Al-Qur'an kepada para murid supaya menguji terlebih dahulu, ya. Ya, menguji sebelum mengajarkan surat Al-Baqarah. Dia menguji dulu tentang Al-Fatihahnya. Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Ya surat yang biasa dipakai untuk sholat ya sudah bisakah dia sholat dengan baik membaca Al-Quran dengan baik dalam sholatnya nah kalau memang dia sudah baik Alhamdulillah maka dia baru lanjutkan pelajaran yaitu mentalkin dari awal Al-Quran ya surat Al-Baqarah dan seterusnya dan seterusnya ya setelah lulus Al-Fatihah maksudnya jadi setelah lulus Al-Fatihah dan surat-surat pendek baru diterima untuk lanjut e, ke jenjang berikutnya yaitu benar-benar dia mengambil ilmu Al-Quran. Benar-benar dia mengambil e, sanat barangkali kalau memang bersanat. Nah, nah jadi intinya e, ada saringan. Ada saringan terlebih dahulu bagi orang-orang yang e, masuk mendaftar pengin belajar Al-Qur'an darinya. Wa habbu liman yulaqqin idza quri'a 'alaihi an yuhsinal istima' ila man yaqra'u 'alaihi wa la yashtaghila 'anhu bi haditsin wa la ghairihi. Dan saya juga menyarankan saya senang sekali seandainya orang yang menjadi guru Al-Qur'an ketika menerima setoran ketika menerima setoran Al-Quran dari muridnya, dia pasang pendengaran baik-baik. Nah, jangan sampai ya sambil menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain. Nah, ada santrinya yang setor hafalan Al-Quran, dia perhatiannya bercabang-cabang kemana-mana. Nah, mungkin dia sambil mainan HP. Nah, buka ini, buka itu, ya, nonton YouTube, nah. cari barang-barang harga murah, ya, di toko-toko online, nah, sambil nyimak halakoh tahfid, nah, taib. Beliau katakan apa? La yastaghil anhu bihadithin wala ghairihi. Jangan sibukkan dirinya dengan berkata-kata atau dengan yang lain. Dengarkan dengan baik. Nah, ada dua manfaat ya. Seorang pengampu halakoh ketika dia menerima setoran itu. Dengan dia mendengarkan dengan baik, maka manfaat yang pertama setidaknya akan benar-benar tahu salahnya. Sehingga jika memang terjadi kesalahan, dia bisa meluruskannya, membenarkannya. Sehingga akan memberikan faedah kepada muridnya. Yang kedua, manfaat kedua jika murid itu bagus bacaannya, tidak ada kelirunya, tidak ada salahnya. Nah, maka kita akan dapat tambahan iman dari bacaannya. Akan mendapatkan tambahan siraman rohani. Nah, dari bacaan Al-Quran dia. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah meminta kepada Ubay ibn Ka'ab untuk membacakan Al-Qur'an, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ya orang yang pertama menerima Al-Qur'an, tapi beliau meminta orang lain untuk membaca Al-Qur'an di hadapan beliau. Ya, walaupun Anda lebih pintar terhadap ilmu Al-Qur'an, nah, Anda tetap butuh untuk mendengarkan Al-Qur'an dari orang yang di bawah Anda, ya, murid Anda mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain. Ya. Supaya kita mendapatkan rahmat. Ya wa lahu wa ansitu turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dengan baik dan diamlah supaya kamu mendapatkan rahmat. Fabil hariyi an yantafi' bihi man yakra' alaihi wa kada yantafi'u huwa aytan. Ya, dengan dia mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, itu akan membuat si murid tadi mendapatkan manfaat. Dan dia, si guru sendiri pun mendapatkan manfaat. Nah, ya tab, wa tadab baru mayas ma'min ghoirihi, dia bisa mentadaburi Al-Quran. Ya, dari bacaan orang lain. Warubba makana sama Qur'an min fihi ziyadatu wa ajrin Ya, dengan dia mendengarkan Al-Quran dari orang lain, bisa jadi dia mendapatkan tambahan manfaat, tambahan pahala yang besar sebagai wujud dari pengamalan surat Al-A'raf ayat 204 yang kita bacakan tadi. Fa'idha lam yatahadath ma'aghairihi wa ansata ilaihi adrakat rahmah minallahi kori alaihi. Kalau memang dia diam, tidak ngobrol ketika mendengarkan Al-Quran, maka insya Allah rahmat akan tercurah kepadanya. Nah, dan hal itu tentunya akan lebih membawa manfaat kepada muridnya yang sedang nyetor kepada dia. Nabi sallallahu alaihi li Abdullah ibn uh, Mas'ud Iqra' Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah memerintahkan Uh, Abdullah ibn Mas'ud untuk membaca Al-Quran untuk beliau. Iqra alaiya bacakan Quran untukku wahai Abdullah ibn Mas'ud. Fakultu ya Rasulullah akra'u alaika wa alika unzil. Apakah aku akan membacakan kepada anda? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada anda. Kala ini uhibbu an asma'uhu min ghairi. Saya ingin mendengarkannya dari orang lain. Ya, jadi Rasulullah saja yang sudah barang tentu paling tahu tentang Al-Qur'an, paling ahli Al-Qur'an, mendengar dari orang lain. Nah, siapa kita? Ya. Kita bukan siapa-siapa. Ya, kita lebih pantas untuk mendengar Qur'an dari orang lain. Nah, walaupun Anda sudah pintar bacaan Qur'annya bagus, Anda tetap uh, perlu mendengarkan Qur'an dari orang lain ya karena ada manfaat ada faedah baik bagi diri Anda maupun bagi orang yang membacanya. Wa uhibbu liman kana yaqri'u Allah yadrus 'alaihi waqtat tarsi illa wahid wala yakunu tsaninin ma'ahu fahuwa jami' wa amma talqinu falaba'sa an yulaqqin aljama'ah. Dan saya juga menganjurkan, saya juga senang ini yani kalau seandainya Orang yang sedang mengajar Al-Quran, ya, itu satu saja. Dia menyimak, ya, membetulkan, meluruskan bacaan satu saja. Dia perbaiki, ya, satu saja. Ya, sebagaimana ada pasien masuk eh, ke ruang dokter, ya, satu persatu. Ditanya keluarnya apa. Ya, yang dirasakan apa Enggak langsung lima pasien maju bareng. Nah ya, supaya apa lebih fokus dan Wallah alam ini mungkin yang diterapkan uh, ini mungkin yang menjadi dasar uh, penerapan belajar Al Quran di di tempat-tempat tempat-tempat uh, pembelajaran Al Quran di TPA. Nah kita mungkin E, tahu ya bahwasanya guru-guru TPA atau guru-guru apa namanya madrasah ketika mengajari membaca Al-Qur'an itu disimak satu persatu ya ya atau kalau memang tidak ngatasi ya dua atau tiga yang jelas nggak rame-rame begitu baca nah ini baca ini baca ini baca kemudian didengarkan bareng-bareng oleh satu guru nah Mungkin ada orang seperti itu. Nah, maka Mu'alif di sini menyarankan kalau sedang menyimak, sedang memperbaiki bacaan, mengajar, yakni bacaan Al-Quran, baiknya satu-satu. Jangan sampai ada orang kedua maju ketika sedang menyimak, meluruskan, membetulkan bacaan ee, seseorang. Jangan ada pihak kedua yang maju. Satu dulu. Tapi kalau mentalkin silahkan ya bareng-bareng ya talkin jamaah nggak apa-apa. Tapi ketika nanti waktu pembenahan ya praktek membaca dari para santri sendiri satu-satu. Seperti, seperti setoran hafalan juga demikian ya setoran hafalan juga demikian satu-satu maju satu-satu. Jadi lebih fokus lebih bisa perhatian terhadap uh, bacaan santri yang sedang menyetor tersebut. Wa yanbaghi liman quri'a alaihil Qur'an fa akhta fihi al-qari' aw ghalita alla yu'annifuhu alla yu'annifahu wa an yarfuqa bihi wa la yajfu alaihi wa yasbir alaihi dan hendaknya kepada orang yang dibacakan kepadanya Al-Qur'an kepada seorang mukri guru ya yang ketika menerima setoran bacaan Al-Quran dari santrinya, ketika santrinya itu keliru, salah, hendaknya dia itu tidak bersikap kasar, tidak menghardik, tidak membentak. Sebaliknya, dia lembat, lemah lembut, dia sopan, dia santun, dan sabar ya atas kesalahan muridnya. Nah, ini ujian juga bagi seorang guru. Kadang seorang murid itu ya salah. Nah, mungkin kesalahan pertama kita menghadapinya dengan lembut, dengan sopan, dengan santun. Ya, ternyata salah lagi. Nah, kita masih santun, sopan, menegurnya dengan lembut. Nah, ternyata nah, uh, satu baris salahnya sepuluh kali. Nah, kita mungkin bisa jadi sudah habis kesabaran kita terus tiba-tiba membentak, mencaci, mencela, nah mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Nah nasihat dari beliau mu'alif kepada para guru Al-Quran sabar, ya sabar karena ya orang itu macam-macam, ya kondisi lidah seseorang itu juga macam-macam. Ada yang lidahnya itu enak, ya untuk mengucapkan huruf-huruf uh, hijaiyah. Nah, untuk menerapkan ilmu tajwid itu gampang. Tapi ada yang lidah itu susah sekali. Nah, mengucapkan huruf ini enggak tepat-tepat. Menerapkan hukum itu enggak tepat-tepat sehingga harus ditegur baru satu baris saja 10 kali teguran. Nah, ini kalau guru enggak sabar hancur. Nah, mutong putus asa. Nah, enggak masuk besoknya. Allah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'itsum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin." Sesungguhnya kalian itu diutus untuk membawa kemudahan. Kalian tidak diutus untuk membawa kesusahan. "Fama kanat hadhihi akhlaquhu faman kanat hadhihi akhlaquhu intafa bihi man qara'a alaihi man yaqra' alaihi." Siapa yang seperti ini sifatnya, akhlaknya, seorang guru, pengampu halakoh, ya, musyrif halakoh. Kalau memiliki sifat seperti ini, maka muridnya, orang yang nyetor kepada dia, insya Allah akan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari dia. Thumma akul. Innahu yanbaghi liman kana yuqri'ul Qur'an lillahi jallat an yasuna nafsuhu an an istiqda'il hawaiji mimman yaqra'u alaihi alquran wa alla yastakhdimahu wa la yukallifahu hajatan yaqumu fiha dan saya juga ingin mengatakan kepada para pengajar Al-Qur'an nah jika memang dia mengajar Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia menjaga dirinya dari perbuatan ya memanfaatkan orang yang belajar darinya. Nah, yaitu dia meminta supaya hajat-hajatnya dipenuhi, keperluannya dipenuhi dari orang-orang yang sedang belajar darinya. Memanfaatkan orang yang belajar darinya. Nah, wala yukallifuhu hajatan fiha dan juga jangan sampai dia membebani kepada murid-muridnya tersebut suatu keperluan dia wa akhtaru lahu idza hajatun an liman lam yaqra alaihi dan saya menyarankan baiknya kalau dia memang butuh bantuan ya dia meminta kepada orang yang tidak membaca Al-Qur'an kepadanya ya tidak kepada orang yang sedang dia ajar wa an an dan saya juga mencintai menyenangi yakni kalau dia menjaga Al-Qur'an itu dari dijadikan sebagai wasilah untuk tertunaikan hajat-hajat dia. Nah, sebagian orang memang memanfaatkan ya eh, orang lain yang dia ajar untuk ya mengambil tenaganya, mengambil ya ini apa namanya? hartanya dan seterusnya dan seterusnya. Fa in aradat lahu hajatun sa'ala maulahul karim fa qadaha qadaha. Kalau dia memang memiliki kebutuhan ya, maka hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tada'ahu ahadun min ikhwanihi min ghairi mas'alatin minhu fa qadaha lahu syakarallaha itsanahu anil mas'alah. Tapi kalau seandainya ada Muridnya, ya sebagian dari saudara-saudaranya, dari ikhwan-ikhwan, dia memberikan bantuan, mem menyodorkan bantuan kepada dia tanpa dia memintanya. Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah nah, yang telah menjaga dirinya, dari meminta-minta nah, tanpa meminta, dia mendapatkan. Dia dapat bantuan tanpa meminta, dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjaga wajahnya dari kehinaan. Wattazallu lil ahli وَإِذَا Wa idha sahhalallahu lahu ثُمَّ يَشْكُرُ yashkuru liman ujriya inna عَلَيْهِ alaihi. Kalau Allah subah, sudah memudahkan uh, kepada dia penunaian hajatnya, kemudian dia bersyukur kepada liman ujriya dzalika ala kepada orang yang 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 membantu dia yang mana bantuan pertolongan Allah itu dilewatkan tangan dia fa inna wajibun Ali maka berterima kasih itu hukumnya wajib bisa dipahami maksudnya ya jadi kadang orang itu dapat bantuan dapat pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah menggerakkan hati orang lain untuk menolong dia. Dia nggak minta bantuan kepada orang. Dia minta bantuan kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kemudian Allah membukakan hati seseorang untuk membantu dia. Nah, maka ini adalah wasilah. Nah, kalau dia sudah dibantu, dimudahkan urusannya oleh Allah, maka dia pun harus berterima kasih juga kepada wasilah ini, kepada orang yang telah membantu dia. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa sekalian, eh, saya kira ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan eh, siang hari ini. dan nampaknya ini adalah uh, jadwal terakhir kalau nggak salah ini iya ini adalah jadwal terakhir uh, sangat disayangkan sekali nah kita tidak bisa menyelesaikan kitab ini dalam daurah ini ya padahal nasihat-nasihat wejangan-wejangan dari muallif ya ini sangat berharga sekali mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi penghafal Al-Qur'an, orang yang membawa Al-Qur'an dengan uh, sebaik-baiknya. Nah, namun Allah wa masyafaal karena memang waktu yang terbatas ya kita tidak bisa melanjutkan pembacaan kitab ini mungkin sampai di sini. Saya sarankan kepada santri ya uh, yang bisa membaca sendiri yang apa namanya bisa membuka kamus sendiri atau mungkin bisa bertanya kepada ustadz-ustadz yang lain. Nah, eh, saya sarankan kepada mereka untuk menyelesaikan kitab ini, menyelesaikan kitab ini membacanya sampai khatam supaya faidah-faidah ilmu yang disampaikan oleh mu'alif ini tidak terlewatkan sia-sia, eh, ya. Tidak, tidak kita apa namanya. Jangan sampai kita tertinggal dari faedah-faedah yang sangat bagus ini. Baik, ayol ikhwah, azani wa akhirul kalam, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengkaruniakan kepada kita semuanya, taufiknya, hidayahnya, sehingga kita bisa menjadi ahli Al-Quran. Alladhinahum ahlullahi wa di dimana ahli Quran itu adalah orang dekatnya Allah, orang khususnya Allah. Dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keikhlasan niat sehingga kita termasuk orang-orang yang membaca Al Qur'an lillahi taala karena mengharapkan wajah Allah bukan orang yang membaca Al Qur'an karena untuk mencari dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.